Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan vlog Mami and Family. Vlognya emak-emak masak ini. Malam ini kita akan menginap di Hotel Biwok Malang. Hotel Biwok Malang terletak di Jalan Sengkaling. Nah, ini sangat dekat dengan Sengkaling ya guys. Mari kita lihat review kamar hotel ini. Nah, ini adalah kamar dari Hotel Biwok. Ada dua kasur bed besar. Dan kamar ini memang kamar tipe family. Jadi kamar ini bisa ditempati 4 orang. Ada fasilitas AC, TV, kamar mandi dalam, dan amenitisnya. Di depan hotel, di depan kamar kita, langsung ada tampak kolam renang. Jadi sangat cocok kalau kita bawa keluarga rame-rame di sini. Di sini juga tersedia kamar mandi dengan air panas. Nah, keluar dari kamar langsung kita bisa berenang. Sip kan? Tak, di depan kolam renang itu ada kafenya juga. Jadi kita bisa memesan makanan di situ. Nah, itu yang ada tangganya itu adalah kafe. Tapi karena ini sudah malam, jadi mungkin sudah tutup, guys. Kita lanjut. Ini suasana pagi hari di Hotel Biwok. Kita jalan ke bawah. Di sini kita akan melihat lapangan parkir, tempat parkir dari Hotel Biwok. Jadi dari parkir ke kamar itu tidak terlalu jauh. Lanjut kita akan jalan menuju depan. Jadi aksesnya cukup luas, tempatnya cukup luas di tempat ini guys. Oh ya guys, hotel ini tarifnya kisaran 350.000 per room bila itu hari weekend. Kalau weekday harganya lebih murah lagi. Itu untuk kamar tipe family ya. Jadi sangat murah dengan fasilitas yang tidak murahan. Instagramable dari hotel ini. Kita akan disuguhi oleh gemercik air sungai dan di situ ada rumah-rumah hobbit. Sebelumnya bila tidak ada pandemi, sebelum pandemi, ini bisa dijadikan untuk tempat petualangan atau outbound. Di sini biasanya bisa untuk dilewati ATV dan bisa untuk main seluncuran itu apa namanya, flying fox ya, bisa main flying fox. Tapi karena masa pandemi, jadi di sini masih relatif sepi guys. Dulu anak-anak bisa bermain juga di alam ini. Jadi ada juga tutornya.
ada kita bisa belajar membuat kerajinan dari bahan bekas di tempat ini. Tapi sekarang sepi. Dan ini kalau malam biasanya digunakan juga untuk kafe-kafe atau semacam pujasera begitu. Tapi karena ini siang, jadi tidak beroperasi. Bila kita membawa rombongan atau family gathering, kita juga bisa request untuk barbecue di sini. Nah, di sini juga disediakan untuk tempat bakar jagung dan barbekyuan. Kalau kita ke atas itu ada gedung pertemuannya. Jadi juga bisa untuk karaoke, bisa untuk pertemuan dengan family gathering. Seperti itulah. Dari kamar kalau kita menuju ke depan atau mencari warung dan toko, jaraknya lumayan sekitar 300 meteran. Nah, itu tampak jalan raya. Di situ kita bisa kanan kiri itu ada banyak toko dan warung. Kalau menurut saya sebagai emak-emak dengan bawa banyak anak, hotel ini sangat recommended. Ada fasilitas berenang dan kamar yang luas, kasur yang luas. Wah, mantap pokoknya. Oke guys, itu tadi review dari Hotel Biwak Malang. Hotel yang familiar untuk kita tempati rame-rame, baik untuk acara family gathering maupun untuk keluarga besar yang ingin menginap di Malang. Oke, cukup sekian review dari vlog Mami and Family. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.